Jadi hari ini kita mau mager makanan kesukaan Edozel, yaitu makanan Jepang. Akhirnya ada makanan Jepang yang bisa delivery loh. Semua banyak. Ya, tengah jalan. Wah. Wah. Wow. Wah, ini saladnya atau apanya? Di sinilah. Ya, lu baru ganti spray. Bang. Bang. Ayo, kita harus cari uang untuk sekolahnya Syuting yuk. Nah. Mainan R harganya 100.000. Kan baru beli. Beli game buat si L. Ayo, Super siapa suruh anak diajarin main game. Lebih hemat lah beli game satu sebulan. PS-nya belum dihitung, Pak. PS-nya udah ada. Ya udah, syuting. Tuh, Fajar mau digaji. Syuting lah. Syuting. Makan, ayo, makan. Kamu pembukaannya dulu mana? Ini udah pembukaan. Buka lagi. Cia! Jadi hari ini kita mau mager makanan kesukaan Edozel, yaitu makanan Jepang. Akhirnya ada makanan Jepang yang bisa delivery loh. Semua banyak. Tapi semua tuh rata-rata enaknya dimakan di tempat. Tapi kalau ini tuh dia spesial banget, justru dia nggak ada tempatnya. Jadi kalau mau makan tuh harus delivery dan harus PO berhari-hari sebelumnya. Saking terkenalnya ini, namanya Gures. U-nya ada kutipnya, berarti baca gimana tuh? Gures. Aduh, ini saya diajak syuting justru nyiapin makan. Jadi ini ada apa ya? Ada salad ya? Jadi belinya nggak gojek. Enggak. Oh. Iya. A taste of grace. Loh, kok Jepang apa? Kok grace? Grace itu maksudnya grace, tapi di bersyukur. Bukan, grace itu kan karunia. I'm graceful. Graceful saya. Ah, ada graceful. Saya diberkati. Graceful, grace itu berkat. Berarti ini nasi berkat berarti. Aduh. Kok kayak warteg ini nasi berkat? Orang kawinan di tengah jalan. Wah. Wah. Wah, ini saladnya atau apanya? Ini, oh yang produk knowledge. Enggak ada, mager ada produk knowledge. Tidak. Mager itu bukan review makanan, nasi. Semuanya. Kak Edo pasti mau semuanya, Kak. Ini taruhnya di mana? Di sinilah. Ya mau baru ganti spray. Bang. Ikutin ratu rumah ini. Cia! Itu salmon ya? Pakai bumbu apa itu? Dressing. Dressing apa? Tadi makanya aku tanya product knowledge kagak ada yang jawab. Kayak mager enggak usah product knowledge, yang penting review aja. Enggak, aku nanya beneran. Ya mana aku tahu yang pesan siapa? Udah kalau makanan enggak. Aku enggak suka. Sesame dressingnya. Tapi mentah gitu. Enak lah mentah-mentah. Enak kok. Tapi memang enak kalau dingin sih. Dia punya dressingnya enak ya? Heeh, enak sih, cuma aku emang gak suka sesame. Pak. Mager atau males? Mager itu abbreviation of males gerak. Pak. Wow. Ini sih dia sih jago packaging. Packagingnya bagus banget. Aku mau pulang aja, gak mau syuting buat ngajar. Udah pulang aja. Cia. Di beauty shop dulu. Katanya mager, buka review makanan. Ngapain beauty shop? Pak juga. Ini yang punya nih orang desain nih. Iya, jago banget nih. Bagus desainnya. Mana? Wow. Ini atasnya salmon. Tengahnya apa ya? Tuna ya? Berapa duit ini, Jan? Dek, berapa dek? Dari kesehar. Ini mager paling tidak informatif. Menunya apa aja gak tahu. Ini namanya apa? Emang tidak pernah informatif sih, Kak. Iya.
Gurih surol. Salmon truffle tuna in. Oh iya yang tuna makanya. Oh, tuna inside. Dalamnya tuh with special homemade sauce. Tapi kalau aku sih terus terang ini agak ada pedes-pedesnya ya. Hmm, mentai, mentai kasih. Hmm. Mahal. 85.000. Sekotak. Sekotak iya. Tadi 1, 2, 3, 4. Ya, tapi ini termasuk kecil sih. Ini rollnya kecil. Kalau biasanya tuh roll lebih gede daripada ini. Tapi kualitasnya sih aku ini bagus kalau kualitasnya. Travelnya enak. Salmonnya enak, terus tunanya juga enak. Tapi harganya mahal. Tapi kalau aku bilang karena konsepnya delivery sampai ke kita sebenarnya bentuknya jadi jelek nggak sih? Tapi ini masih bagus sih. Maksudnya dibandingkan pesan-pesan kamu pesan yang apa? Yang tete itu? Pak. Itu aja datangnya nggak sebagus ini. Ini jauh lebih rapi. Ada lagi nggak? Oke ada. Satu lagi dikasihnya. Oh cuma ada 3 menu? Iya. Jadi ada kayaknya yang pertama salad deh. Itu ada 4. Gurih su bom 85.000. Gurih su roll 85.000. Gurih su salad 100.000. Pak, salad tadi. 100.000 itu. Enak kok saladnya aku suka. Saladnya enak, pedasnya juga enak. Cuma ini bayarnya enggak enak. Mau ngambilnya susah banget dah. Terus ada gurih su don 250.000. Ada enggak kita gurih su? Enggak ada. Enggak, dikasih. Ini lebih cakep. Tuh lihat. Sama. Ini bom. Oh, cakep wow. Ya? Oh, cakep banget. Cakep ya, dia bisa mempertahankan ini di Gojek loh, hebat. Makanya ini dilem-lem semua. Itu tuh sama dia di double tap semua gitu. Mas, tapi dia masih enggak nabrak-nabrak kanan kiri dia. Kan packagingnya dia bikinnya pas. Makanya ini anak desain nih. Memang dia grafis cakep. Cakep banget sih. Anak desain nih yang bikin nih. Sama yang bagus, cuma ada yang kurang nggak? Wasabi sama soy sauce-nya nggak dikasih ya? Nggak. Wah, aku lebih suka ini daripada yang tadi. Oh, dia bisa bikin ini loh. Kalau ini teksturnya lebih kenyal. Kalau yang tadi teksturnya beda. Walaupun jadi sebenarnya komposisi ingredients-nya mirip-mirip. Mentai, salmon, nasi. Tapi dia bisa bikin yang ini lebih kenyal, yang itu lebih... Aku suka juga. Yang ini salmonnya karena matang kan. Jadi lebih berasa aja. Terus sama nasinya lebih kayak ketan kalau yang ini. Dia paham banget sih ini, paham produk sih ini. Terus kalau aku sih bilangnya dia termasuk ukurannya kecil-kecil jadi pas dimasukin mulut. Biasanya kalau yang kalau yang di tei-tei kadang suka kegedean. Jadi makanya ya, harus dibelah gitu which is enggak ada salmon dipotong gigit. Tadi kamu mau ngejok siapa? Ada mau ngejok apa? Susi apa yang selalu ada di pandemi ini? Pak. Udah ngejok sih. Susi tangan. Nah, benar. Pak. Dijawab. Ternyata Fajar level receh-nya serendah Adam. Pak. Enggak, biasanya kamu bisa jawab. Kamu kenapa tumben enggak bisa jawab? Mager. Halo fam, sebelum lanjut nontonnya, kasih like dulu ya dan dukung channel ini dengan cara subscribe. Nyalakan juga notifikasinya untuk update terbaru. Thank you for being you. Enak sih, aku suka saladnya. Cuma roll sama bomnya rasanya agak mirip gitu, cuma teksturnya doang beda. Pak. Jadi kenyang saya. Itu sushi yang roll-rollnya itu banyak tadi masih. Wah, ada avokadonya loh. Suka saladnya. Aku paling suka salad. Udah mentah, salad lagi. Saladnya enak banget, tapi loh, sumpah, aku suka banget saladnya. Pak. Itu kenapa sih? Aku butuh. Butuh apa? Mau pesan apa lagi? Pesan apa lagi? Butuh chicken skin. Dam, water. Terlalu sehat. Terlalu sehat. Kualitas ya. Kalau aku lihat dia ini kualitasnya bagus, makanya harganya bagus. Dia tuh packagingnya dipikirin banget, jadi nyampe nya ke kita masih tetap cakep. Ini gourmet sih, buat apa namanya? Memang buat target marketnya juga kelas atas sih itu, dan memang mentingin kualitas ya, hebat, keren. Ini anak muda pasti. Terus pre-order terus lagi, keren. Sukses terus, Gurih Su ID.
Anak muda, anak muda sekarang hebat-hebat ya. Saya jadi nyesel jadi orang tua. Iya. Kita enggak bisa balik jadi muda lagi ya. Yes. Kasih foto pacarnya ke Kei. Pak. Kasih foto pacarnya ke Kei ya. Cia. Lah, ini Kak ada, Kak. Pak. Soy saus sama wasabi nih kayaknya, Kak. Terlalu magar deh. Wasabi sama soy sauce-nya enggak dikasih ya? Enggak. Ini aja kayak minum tolak angin. Pak. Cia. Soalnya kalau enggak pakai soy sauce atau wasabi tuh makan sushi tuh kayak enak. Wasabi justru buat kayak cleansing gitu kan. Udah, makan siangku. Nah, gini makannya. Baru. Wasabi kan rasanya aneh, Kak, tapi kayak ada kayak apa? Kalau habis makan itu langsung kayak apa namanya? Hidung langsung kayak lega gitu. Kayak makan odol. Terus ini ke mana di? Pak. Cia. Ini baru makan sushi. Boleh enggak ini saya skip aja? Baru saya bisa makan. Ini sehat. Sehat itu penting, guys. Pak, gue kayak bipolar ya. Berubah kapan sih? Bipolar gini. Oke, guys. Jangan lupa untuk pesan Guresu ID. Ini kita ngadain terus ya, tapi kalau mau bayar boleh. Pak. Ini aku tahu dari cici aku. Tahu. Jadi cicinya Laura ini adalah sosialita gitu. Jadi makanannya itu memang kelas-kelas atas gitu, gimana gitu kan? Rekomendasi cici kamu selalu restoran Italia yang itu karena dia kuliah di Eropa, jadi iya. Dia sukanya makannya yang gitu. Yang apa namanya? Dikasih yang roti-roti keras tuh jarang. Oke, teman-teman, terima kasih nonton kita kali ini mager. Ingat, mager bukan review makanan. Mager adalah orang mager lagi makan. Tonton terus semua mager karena mager akan segera berakhir. Hah? Kenapa? Kalau pandemi udah selesai udah gak ada mager. Kan mager kan untuk mempromosikan di rumah aja. Oh nah, gitu? Tujuannya kan itu. Oh, ada tujuan mulia di balik ini. Kamu jangan meremehkan. Jangan meremehkan konten-konten saya. Ada hikmahnya ya? Selalu ada hikmahnya. Oh, kayak gitu. Kemarin konten saya lagi makan terus Cigu sama Adam jadi siluman ular. Oh, ada hikmahnya. Apa? Itu ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Kalau kita makan, itu banyak kita setan menggoda. Kita harus menghormati segala makhluk. Harus dihormati. Gitu. Jadi makannya sampai menghormati apa gini? Kita yang lucu tuh selalu ada makna tersembunyi di belakang. Oh. Salam, teman Paris. Kita ya. Sampai jumpa lagi.